dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Tenggara beserta penyuluh agama Islam Kecamatan Pontianak Tenggara rencana akan membagi berbagi tali kasih di bulan Ramadan ini sesuai dengan apa yang jadi program penyuluh agama Islam Kecamatan Pontianak Tenggara. Mohon doa, mudah-mudahan kami dalam perjalanan selamat dan sampai tujuan, dan tali kasih ini berbagi ini dapat diterima di pondok pesantren Kanjul Heros dengan baik. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kami lagi kemas-kemas di barang-barang di dalam mobil, ya, persiapan untuk menuju pondok pesantren Khazil Khairat, ya, lagi nyusun barang-barang loh. Alhamdulillah, kami semua sumar bahagia sampai sudah kita di pondok pesantren Khazil Khairat, dan saat ini kepala KUA lagi memakirkan motor. Nah, ini rombongan kita yang akan menyalurkan bantuan untuk anak-anak santri di pondok pesantren Khazil Khairat ini. Beginilah suasana di pondok pesantren Khazil Khairat ini di Paris 2, Kota Pontianak Tenggara, Kota Pontianak. Ini aulanya untuk menerima tamu dan kajian. Kemarin dengan adanya program Pak Gubernur kita kan, sudah berapa banyak yang habis itu kan, saya dikumpulkan. Beliau ya jemaahnya, anak-anak. Jemaahnya kan? Betul, emang diundang. Walaupun saya lihat ramai di Sulawesi Selatan itu kan, Makassar, Bone itu, ini udah di ke-6 gitu. Kan udah ratusan. Targetnya berapa ribu Pak Gubernur itu? Pak Gubernur kan 5.000. Targetnya 5.000 deh. Sekarang udah 1.000 deh. 5.000. Tapi banyak, apalagi kalau Kota Pontianak itu kan tinggal dijadwalkan masjid ini kan. Siar. Sehat-sehat anak-anak ya. Puasa semua nih. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du.
Yang saya hormati Bapak Masri S.Sag. M.Si. selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Tenggara. Yang saya hormati pimpinan Pondok Pesantren Kanzul Khairat Ustaz Hafiz Zakaria. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amabak yang saya hormati pimpinan Pondok Pesantren Kanzul Khairat Ustaz Muhammad Hafiz Zakaria. Dan saya hormati koordinator penyuluh fungsional Ibu Betina beserta Ibu Eva Fikamayasaro. Dan saya hormati Ketua FKPAI Kecamatan Pontianak Tenggara Bapak Ustaz Muhammad Ali dan seluruh penyuluh Kecamatan Pontianak Tenggara. Rahmat dan hikmat pada kita semua sehingga dapat kami dapat hadir, dapat bermuajahah, dapat bertatap muka dengan pimpinan Pondok Pesantren Kanzul Khairat beserta santri dalam acara silaturahmi dan berbagi kasih dari Kantor Urusan Agama dan Penyuluh Kecamatan Pontianak Tenggara. Selawat teriring salam tidak lupa kita aturkan, kita sanjungkan dan kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, sahabat, tabi'in dan pengikut-pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Kepada Ustaz Muhammad Hafidz Zakaria selaku pimpinan Pondok Pesantren Kanzul Khairat, perlu kami sampaikan bahwa kedatangan kami yang pertama adalah silaturahmi, yang kedua ini ada program dari kawan-kawan kami dari KUA dan penyuluh fungsional serta penyuluh agama Islam Kecamatan Pontianak Tenggara yang telah diprogramkan selama 1 tahun ya, bahkan setiap tahun rencananya akan program seperti ini, akan memberikan, akan berbagi lah terutama di bulan suci Ramadan. Perlu kami sampaikan, berbagi ini adalah murni dari kawan-kawan sekalian atas dasar kesanggupan. Kalau bicara kemampuan barangkali relatif kawan-kawan nih, karena kesanggupan yang luar biasa mereka berusaha bagaimana untuk ya, untuk bisa berbagi di bulan yang penuh barokah ini, bulan yang penuh maghfirah ini, juga bulan yang luar biasa ya. Dan selanjutnya, jadi kami mohon kiranya ini yang tidak seberapa inilah ya, mohon untuk dapat diterima dengan ikhlas dan mudah-mudahan nantinya akan bisa ditasyarufkan, ada dimanfaatkan, dan mudah-mudahan bisa untuk ya sedikit bisa membantu lah ya keperluan hari-hari yang ada di Pondok Pesantren ini. Dan berikutnya saya kira itu. Yang kami hormati para KUA Pontianak Tenggara, Pak Haji Zulul Islam, dan Ustaz Ali, dan semua Bapak Ibu yang hadir dalam acara ini, yang ingin kami dapat sebutkan satu persatu. Segala puji hanya milik Allah SWT. Semoga salawat serta salam terhaturkan kunjungan yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah dengan kedatangan Kepala Kantor Urusan Agama ke pondok kami, semoga membuat dan menambah berkah kami dan umum untuk kampung, untuk pesantren dan untuk umat Islam yang beralam. Dan kemarin tuh udah beberapa minggu yang lalu ya, saya lihat. Minggu saya, saya tidak nyaman dengan beliau. Datang jam 11 saya tanya. Jumpa-jumpa tuh jam 1, jam 1 dah tuh. Sampai tamu saya tuh bingung. Ada tamu kemarin di tikam di sini 2 hari. Jadi mahasiswa. Jadi masya Allah segitu tingginya akhlak beliau. Jadi mau memberi pun izinnya itu seperti itu. Menunggu, saya itu ditunggu, betul-betul ditunggu. Kadang-kadang kalau juga urusan KUA ini lebih
nikah ya. Saya kira apa gitu. Terus inilah keadaan pondok kami yang kecil ini. Kecil kami yang semua berawal dari sini nih. Nah, pondok ini. Dulu di sini kamarnya, di sini musolanya, di sini tempat belajarnya. Sinilah ini mereka. Dulu disekat pakai papan semua ini. Ini belum ada masih hutan semua ini. 2 tahun yang lalu. 2020 Maret 2020. Nah, ini April 2022. Sekitar 2 tahun 1 bulan. Jadi masya Allah telah mungkin adalah sedikit banyak cerita. Kalau mau diceritakan panjang ya. Meleleh mata. Masya Allah. Jadi masya Allah, mudah-mudahan silaturahmi kita ini terus berjalan sampai kapanpun ini teruskan anak cucu kita. Masya Allah. Mudah-mudahan silaturahmi ini mendapatkan keberkahan berkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga sebab pengorbanan Bapak Ibu dalam waktunya untuk bisa hadir dalam majelis yang mulia ini, Allah Ta'ala berikan ganjaran yang setimpal dan Allah Ta'ala memberikan asbab kemudahan atas segala urusan Bapak Ibu. Cukup sekian yang saya sampaikan, kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum.